السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى، وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قوم مسلمين مسلمات وعازني الله وإياكم. أنا Bagian daripada manusia ini yang termasuk bagian terpenting tonggak sejarah kebangkitan Islam. Apa bagian terpenting dari manusia ini adalah para pemuda di antara mereka. Orang-orang muda, para pemuda mereka adalah sentral bagaimana umat ini bisa bangkit mendapatkan kejayaan apabila para pemudanya telah mencintai Allah, mencintai Rasulullah. Dan siap berjuang untuk agama. Namun, sementara para pemuda ini justru tidak mendapatkan tempat dari perhatian kita selama ini, kita menganggap mereka pemuda ini adalah waktunya untuk bermain, berhura-hura, melakukan kemaksiatan, melakukan eksplor diri mereka sebebas-bebasnya. Inilah framing dalam otak kita yang selama ini salah memahami bagaimana pemuda itu sebenarnya memiliki potensi yang besar. Dalam sejarah Islam kita lihat ada pemuda soleh yang bergelimang dengan dunia, tetapi ketika dia sudah cinta dengan agama, menjadi duta yang dikirim oleh Rasulullah seperti Mus'ab bin Umair. Seorang pemuda kaya raya yang meninggalkan gemerlap dunianya untuk memperjuangkan agama, diutus oleh Nabi, ya untuk dakwah. Zaman Nabi juga ada yang bernama Usamah seringkali diutus untuk menjadi rombongan dakwah, rombongan jihad yang dikirim oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis-hadis juga para pemuda itu dipuji oleh Nabi apabila mereka sibuk dalam ketaatan. Dalam hadis yang sahih yang panjang, ya Nabi pernah mengatakan salah satu di antara tujuh golongan yang akan diberikan naungan di hari kiamat saat naungan itu tidak ada kecuali naungan Allah adalah Wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Apabila ada pemuda yang sibuk dengan kegiatan ibadah dan ketaatan kepada Allah. Itulah pemuda. Kenapa pemuda lebih diapresiasi? Karena pemuda itu tantangannya banyak. Karena pemuda itu ujiannya berat. Saat pemuda itu potensi badannya sedang enak-enaknya untuk hura-hura, untuk bermaksiat, untuk bersenang-senang. Tetapi ketika mereka punya kekuatan itu digunakan untuk taat kepada Allah, maka mereka akan menjadi sebaik-baik golongan. Dan pemuda ini harus dapat perhatian dari kita, bahkan mendapatkan skala prioritas perhatian, pembinaan, dan semuanya. Kita lihat bagaimana kota Konstantinopel bisa difutuhkan oleh seorang Salahuddin al ayubi seorang pemuda yang terdidik dengan agama. Karena itu, saudara-saudariku sekalian, dimanapun Anda mendengar ini, maka menjadi kewajiban kita bagaimana melakukan tarbiyah untuk para pemuda, melakukan regenerasi bahwa angkatan-angkatan yang akan menggantikan tugas-tugas kita ke depan adalah mereka orang-orang yang dekat dengan Allah, cinta kepada nabinya, memperjuangkan agamanya. Insya Allah kita akan sama-sama menyongsong kebangkitan Islam ke depannya. Perhatikan para pemuda, karena mereka adalah tonggak dari keberhasilan umat ini, kejayaan umat ini. Tegaknya Islam ini insyaallah melalui tangan-tangan para pemuda. Jangan pernah kita underestimate para pemuda. Oh belum berpengalaman dan lain-lainnya tidak. yusuf mereka punya potensi besar untuk menegakkan kembali kejayaan Islam di hari ke depan insyaallah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.